Bupati Batubara dan Kapolres Batubara bersama owner klinik Suwandi menyerahkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS secara gratis, secara simbolis kepada pekerja bukan penerima upah yang mayoritas dari warga yang kurang mampu di klinik Suwandi Desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Di masa pandemi COVID-19, banyak warga yang kurang mampu tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS, dan pihak pengelola klinik Suwandi merasa terpanggil untuk membantu warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan pada umumnya warga yang kurang mampu yang ada di seputaran klinik Suwandi. Bupati Batubara Zahir sangat mengapresiasi atas sumbangsih dari owner klinik Suwandi dengan ikhlas membantu ratusan kepala rumah tangga. Pemberian kartu BPJS secara gratis oleh klinik Suwandi sangat membantu Pemkab Batubara dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat. Pihak pengelola klinik Suwandi berencana akan terus menambah jumlah penerima BPJS gratis untuk membantu warga yang kurang mampu agar tidak kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Alhamdulillah, klinik Suwandi dengan CSR-nya memberikan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat yang belum punya kartu BPJS kesehatan. Nah, hari ini dipilih bagi yang non pekerja bukan penerima upah. Jadi ada lebih kurang 360 kakak tersebar di beberapa kecamatan, dipilih kemudian hari ini diserahkan. Supaya apa? Supaya masyarakat pekerja non penerima upah ini juga mendapatkan pelayanan gratis terhadap kesehatan melalui kartu BPJS kesehatan di Kabupaten Batubara. Masyarakat yang kita data kemarin yang pernah terdaftar di PBI tapi diputus karena dana dinkes provinsi tidak ada. Nah, rata-rata mereka adalah kaum duafa yang tidak memiliki pekerjaan dan memang benar-benar sudah usia lanjut. Kemudian untuk biayanya tiap bulan itu nanti disalurkan dari Bapak Kapolres dan Bapak Bupati Batubara Pak Zahir ke klinik Suwandi, nanti kita bayarkan ke BPJS tiap bulannya. Ini terdaftar ada 360 kepala keluarga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.